Mas Kaisang tadi bersama dengan Pak Anin di dalam melihat latihan ini apa Mas yang dibicarakan atau direncanakan ke depan? Ya kan Pak Anin kan punya Oxford kan, Oxford United, mungkin nanti bisa kami bisa kirim pemain-pemain dari Solo ke sana. Gimana Pak? Cocok kan? Ya, Mas kan? Kaisang. Lagi ini sudah ada ini ya. Apa bus? Ya udah ada bantengnya. Bantengnya. Cuma belakangnya kuning. Kami prioritaskan untuk talenta-talenta asli Solo Raya supaya bisa orbit lah ke Persis Solo maupun sampai ke timnas nanti. Kita lihat kita tuh pengennya pemain-pemain ya asli Solo Raya bisa orbit lah nanti sampai di Oxford, mungkin nanti ada kerjasama antara Oxford United dengan Persis Solo, nanti itu ya kita lihat gimana lah depannya. Tapi saya sudah pastikan yang pastinya sebenarnya orang asli Solo Raya itu punya potensi yang sangat besar. Apalagi dengan fasilitas-fasilitas yang udah disiapkan oleh pemerintah sekarang. Mas, sejak resmi menjadi pemilik Persis Solo ini sampai sekarang sudah apa yang sudah dilakukan ini Mas? Ya, ini kami dari manajemen memang cari pemain-pemain. Salah satunya kemarin kami sudah menjalankan liga internal karena di Persis Solo sendiri sudah ada, sebenarnya ada 26 tim pemilik dari Persis Solo itu sekitar 10%. Itu mereka ada 26 tim, kami jalankan, kami seleksi beberapa pemain dari mereka dan emang ternyata kami menemukan potensi yang bagus. Kemarin ada yang sudah kami langsung kontrak, langsung bermain di Persis Solo, ada yang juga masih trial, mungkin sekitar ada 7 orang lagi. Ya, tapi masih trial semua di dalam. Kita lihat nanti sebagaimana apa namanya tim-tim internal ini bisa menyumbang pemain lah buat Persis Solo, karena salah satu impian dari para supporter yaitu sebenarnya tim-tim internal dari Solo itu bisa mengorbit ke Persis Solo, itu aja. Terima kasih Mas. Saya rasa kalau ahli bolanya nih ada di sini nih semua nih. Ada Mas Aga, Mas Gama, Mas Kevin, Mas Kaisang. Kebetulan ini juga Mas Aga bersama kami ada di Oxford United, tapi juga ada di Persis. Seperti Mas Kaisang sampaikan tadi, siapa tahu ada kolaborasi bisa dilakukan. Tapi tadi tepat sekali, Solo Raya pemain-pemainnya mesti maju. Dan yang paling penting, dalam waktu dekat mudah-mudahan bisa naik kelas. Kalau saya lihat dari ketelatenan adik-adik ini ya, untuk mendorong persepak bolaan nasional, saya kok merasa yakin insya Allah bisa lebih baik. Dan saya doakan Mas Kaisang, Mas Aga, Gama, dan Mas Kevin, mudah-mudahan Persis Solo bisa naik kelas, bisa maju, apalagi salah satu tim sepak bola yang awal dari PSSI. Jadi selamat, saya mendoakan. Ya, terima kasih. Apakah ada kemungkinan mungkin Pak Anin terlibat langsung di Persis Solo mungkin sebagai sponsor atau? Saya akan terlibat sebagai ini, supporter yang paling keras. Karena bagaimanapun juga nenek kami kan dari Solo, jadi sudah wajib lah untuk mendukung Persis Solo. Mungkin ada nasihat kepada Mas Kaisang dan teman-teman ini? Saya rasa nasihat udah pasti banyak, karena Pak Erik kan juga di sana, lebih tahu lah. Tapi yang paling penting, ya olahraga ini bisa membawa kebanggaan nasional, tapi juga adalah suatu bisnis.
Jadi harus di manage dengan baik secara profesional, sehingga yang kayak orang bilang nilainya bagus baik di lapangan maupun di luar lapangan. Di lapangan tentu keberhasilan untuk pertandingan, di luar lapangan tentu untuk keberhasilan meningkatkan follower, engage follower, mendapatkan keuntungan dan lain-lain lah. Jadi saya rasa teman-teman sudah pada tahu lah. Terima kasih. Sampai ketemu. Makasih ya. Mas, mantap. Mantap lah semuanya ya. Makasih ya. Mana? Siap. Ya, Pak.